kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, para pemirsa dan pemirsa semuanya, di mana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop. Saudara-saudaraku sekalian, mohon di subscribe karena dengan mensubscribe, video-video saya yang baru akan memberitahukan kepada Anda. Apalagi Anda tekan tombol lonceng, di mana lagi kalau kita bukan di sini belajar tukang JMW Interior. Nah, para pemirsa dan sanak semuanya, semua yang saya terangkan, yang saya share di sini bukanlah sifatnya menggurui, tetapi hanya sekedar share bagaimana cara yang saya bikin. Tetapi saya tidak menggurui siapapun. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi Anda semua. Nah, para pemirsa dan sanak semuanya, kita memasuki video yang baru sekarang juga. Video yang akan saya bahas sekarang ini adalah mengenai cara tutorial membuat kitchen set portable, tapi ada khususnya. Kitchen set itu saya bikin pintunya full finger. Pintu full finger itu pintu yang tanpa kita memakai handle tangan. Bagaimana kita membuat kitchen set portable tapi pintunya full finger. Oke, mari kita bikin tutorialnya. Let's go. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, ini gambar rencana dari kitchen set portable dengan full finger. Tampilannya ada skat di atasnya. Nah, ini adegan lebar 530 dan di sini ada detail dari full finger untuk pintunya. Lebar kedalamannya sendiri itu adalah 60 cm dengan tinggi 80 dan tinggi skat atas 40 cm. Nah, ini ada bahan-bahannya, yaitu saya memakai tebal 12, tebal 4, melaminto tebal 4, HPL 2 macam. Engsel sendok hidrolik, relaci putih 3 pasang, lem kuning secukupnya dan juga lem putih. Oke, let's go, mari kita mulai. Pertama-tama saya memotong tebal 12 untuk bagian sekat pembatas serta topping dan juga untuk alas selebar 60 cm. Saya potong tebal 12 ini menjadi 3 bagian karena saya membutuhkan untuk alas atas, alas bawah dan sekatnya. Dan saya juga memotong kelebihannya, saya memotong menjadi 10 cm. Sekitar saya memotongnya 7 lembar untuk yang bagian 10 cm itu adalah untuk bagian tapak nantinya. Oke, setelah semua dipotong, saya mengambil bagian alas yang 60 cm tadi, saya potong 1,8 meter. Karena panjang kitchen set portable kita adalah 1,80 meter, maka saya potong menggunakan mal potong circular saw. Dan saya tempel juga melaminto di atas tebal 12 tadi, karena melaminto juga sudah saya potong selebar 60 cm. Dan langsung saya lem dengan sistem lem ganda atau lem kuning bagian pinggir selebar 10 cm. Dan nanti saya beri lem putih di tengah-tengahnya seperti ini. Dan setelah itu kita jepit atau kita himpit atau kita beri beban semalaman supaya dia melekat sangat kuat. Semua alas atau dua macam alas, itu alas bawah dan atas topping, saya bikin seperti itu. Nah, untuk bagian yang selebar 10 cm saya potong-potong untuk membuat alas tapaknya. Di sini saya memotong menjadi 53 cm karena 53 cm adalah lebar dari tapak karena ada coakan bagian bawah dari kitchen set itu. Coba Anda lihat kembali pada gambar, ada coakan selebar 53 cm untuk bagian tapak. Tapak yang sudah saya potong-potong, saya satukan membentuk liter L seperti ini. Saya lem dan saya paku membentuk liter L seperti ini. Sebanyak itu 4 buah. Dan setelah itu, saya sambungkan dengan tapak yang juga sepanjang 1,8 meter sesuai dengan panjang dari kitchen set. Saya sambung membuat bentuk tapak seperti ini. Ini gunanya adalah untuk alas bagian bawah kitchen set kita. Dan perletakan dari tapak itu sendiri disesuaikan dengan perletakan dari sekat kita di atasnya. Nah, saya lapis bagian bawah itu dengan triplek tebal 12 yang sudah dilapis dengan melaminto, dan saya sambungkan di atas. Nah, dengan melebihkannya bagian coakan.
Coba anda perhatikan, ini adalah bagian coakan untuk sekat paling samping dan saya pasang seperti ini. Dan untuk sekat itu sendiri juga saya lapis sama dengan alas tadi, tebal 12 dilapis melaminto, dan bagian melaminto menghadap ke bagian dalam dari kitchen set kita. Bagian sekat tengah juga saya lapis melaminto dan bagian dalamnya cukup saya cat warna hitam. Dan saya skrup dari bawah untuk sekat bagian tengah ini. Dan selanjutnya kita tinggal menutup untuk alas bagian atas. Bagian melamintonya menghadap ke bagian bawah. Lalu kita skrup pada bagian atas sesuai dengan sekat di bawah. Dan di bawah alas dan di antara sekat saya memasang tebal 12 dengan lebar 6 cm. Itu gunanya adalah alas belakang dari pull finger pintu yang akan kita buat nantinya. Oke para dunsanak semuanya, di sini saya mau melapis bagian belakang dengan menggunakan melaminto tebal 4 mm. Saya paku dengan clip gun dan kelebihannya saya trimmer. Oke selesai, kita berdirikan lagi. Dan selanjutnya saya memotong tebal 12 selebar 3 cm yang saya paku atau saya tempel di bawah topping dan di atas alas dari pull finger itu. Gunanya untuk memperkesan bahwa top table itu mempunyai ketebalan setebal 3 cm dan itu saya lapis 2. Jadi joroknya sekitar 2 lapis menjadi 2,4 cm. Menjorok ke bagian depan dari kitchen set portable kita. Nah, saya sudah mengerjakan bagian pintu. Bagian pintu sudah saya potong selebar 6 cm. Saya bikin sistem rangka di mana ini tebal 12 rangkanya dan ditempel dengan melaminto serta akhirnya saya tempel dengan tebal 4 mm. Untuk pertama sekali saya menempel dengan tebal 4. Seperti ini saya lem putih dan saya paku dan saya trimmer bagian yang berlebih. Selanjutnya saya lem kuning untuk bagian melaminto karena melaminto tidak dipaku dan saya trimmer bagian yang berlebih. Kalau Anda ingin lihat cara pintu, lihat pada video saya sebelumnya. Dan bismillah, mari kita mulai pembahasan utama yaitu pull finger. Kita menyetel circular saw dulu bagian yang ini. Dan bagian yang belakang kita longgarkan. Kita mau menyetel circular saw ini menjadi kemiringan 45 derajat. Setelah dilonggarkan, saya tarik ini sehabis-habisnya. Sehabis-habisnya itu menjadi 45 derajat, 45 derajat sudut. Oke, setelah itu kita eratkan kembali. Dan beginilah tampilan circular saw apabila telah kita miringkan 45 derajat. Dan selanjutnya mari kita lanjut mengolahnya pull finger. Oke, kita masuk pada pengolahan cara membuat pull finger. Di sini saya mengapit pintu yang telah saya buat tadi dengan clamp F di atas meja dan saya miringkan 45 derajat circular saw dan menghadap ke bagian luar. Dan di sini saya memberi pembatas untuk fence-nya 5 cm dengan 45 derajat circular saw, lalu saya potong menggunakan circular saw ini. Nah, setelah dipotong beginilah hasilnya. Bagian ujung pull finger itu membentuk trapesium seperti ini, saudara-saudara dan para dunsanak semuanya. Dan saya buka klemnya, kita ambil pintunya, beginilah hasilnya. Begitu semua pintu kita buat pull finger. Nah, setelah pull fingernya selesai, kita mulai memasang engsel sendok hidroliknya. Saya di sini memakai mal engsel sendok dan mengebornya dengan bor 3,5 mm atau 35 mm ukuran engsel sendok hidrolik yang saya pakai dan langsung dipasang engsel sendoknya. Dan setelah dipasang, saya tes atau saya setel ke bagian kabinet dari kitchen set kita. Nah, kita setel untuk semua pintu dari kitchen set kita. Jangan dipasang HPL terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah itu semua disetel, kita buka kembali bagian dari pintu-pintu itu untuk kita
Setel ulang, kita rapikan dan kita lapis bagian pinggirnya terlebih dahulu dengan HPL seperti ini. Setelah bagian pinggir dilapis, kita juga melapis bagian depan dari pintu tersebut termasuk bagian dari pull finger tadi. Kita lapis menggunakan HPL putih TH001 AA. Dan setelah itu dilapis, kita kikir. Nah, oke para dunsanak semuanya, kita mulai memotong bagian bidang laci. Saya memotong tebal 9 mm dan tebal melaminto tebal 4 mm. Dan itu saya memakai atau mengurangi ketinggian dari bidang laci ini, kurangi 3 cm dari lubang lacinya. Dan untuk lebar laci itu sendiri, untuk pemasangan engsel, saya mengurangi 2,5 cm. Dan untuk pada bidang laci yang samping kiri dan kanannya, itu saya lapis melaminto timbal balik. Sedangkan bagian depan dan di bagian belakang hanya satu lapis, karena dia akan tidak terlihat bagian belakang, dan bagian depan itu akan dilapis dengan permukaan depan dari laci tersebut. Nah, selanjutnya setelah bidang laci ini kita buat seperti bujur sangkar ini atau kotak, kita tutup bagian bawahnya dengan menggunakan melaminto. Dan setelah melaminto berlebih, kita trimer. Oh ya, untuk kedalaman laci itu saya membuat kedalamannya 40 cm, tentunya dengan memakai rel laci putih yang juga panjangnya 40 cm. Dan selanjutnya saya memasang rel laci bagian kabinet. Dan setelah dipasang, saya masukkan dan oke. Selanjutnya kita membungkus HPL bagian-bagian kitchen set kita. Kita bungkus bagian-bagian pinggir terlebih dahulu yang kecil-kecil seperti ini, dan selanjutnya nanti yang bagian besar. Saya membungkus bagian topping, contohnya yang ini. Saya memakai warna hitam TH Taco TH888JG. Dan saya lem terlebih dahulu bagian HPL di atasnya. Selanjutnya kita letakkan ke bagian lain dan kita lem bagian topping itu sendiri. Ingat, pengeleman harus rata dengan scruff yang bergerigi supaya itu rapi. Nah, untuk memasang atau mendempetkan HPL yang di atas, saya memancing dengan HPL kering, HPL tanpa lem di bawahnya. Kalau kita bekerja sendiri, dalam bekerja sendiri biasanya kalau menempel HPL yang cukup lebar atau panjang seperti ini akan susah. Makanya saya memakai alas dan nanti akan saya tarik seperti ini untuk memudahkan saya menempel HPL itu supaya tidak out atau terjadi kemiringan terhadap pemasangannya nanti. Setelah saya pasang, lalu saya kikir. Dan saya juga melapis HPL bagian sekat di atas dengan HPL putih Taco 001. Selanjutnya saya pasang sekat bagian samping dahulu sebelum sekat yang panjang di tengah saya tempel, karena dari samping inilah kita mengebor atau menskrup bagian tengah yang ini yang saya dirikan seperti ini. Ini sekat ini berguna bagi yang portable. Nah, sekarang kita memasang pintunya. Disinilah model pull finger. Itu bagian pull finger dari pintu, bentuknya setengah trapesium. Dan apabila telah selesai pintunya terpasang seperti ini, beginilah sistem pull finger. Hanya jari. Pull finger adalah penarikan dengan jari seperti ini. Jadi kita tidak memerlukan handle pada pintu lemarinya, cukup dengan tarikan jari pull finger. Nah, selanjutnya mari kita mengolah bagian depan atau penutup dari lacinya. Saya memakai penutup laci itu selebar bagian tutup atau lubang yang ada, itu sekitar 30 x 13 cm, atau sesuaikan, kalau anda membuat di rumah sesuaikan dengan ruangan laci yang anda buat. Saya memakai circular saw dengan kemiringan 45 derajat lagi karena lacinya juga memakai pull finger. Saya kasih pens atau yang putih itu lebarnya adalah 5 cm, dan saya tempelkan circular saw ke bagian kanannya, lalu saya potong bagian atas dari penutup laci ini seperti
pintu tadi, dan itu akan membuat kemiringan seperti setengah trapesium juga. Nah, setelah laci ini selesai dan inilah tampilannya, kita melapis laci itu, atau kita pasang dahulu. Kita pasang dahulu laci ke bagian kitchen setnya seperti itu. Setelah pas, kita sekrup. Setelah kita sekrup, kita buka lacinya. Barulah setelah kita buka, kita lapis dengan HPL lacinya itu. Kita lem HPL dan kita tempel ke bagian penutup lacinya. Nah, setelah kita lapis, kita kikir, kita bersihkan bagian laci-laci ini, termasuk bagian pull fingernya juga kita lapis. Selanjutnya kita memasang laci itu kembali ke body kitchen set utama kita. Seperti inilah penampilannya ketika itu sudah kita pasang dan sudah ditempeli penutup laci. Dan laci ini pun memiliki sistem pull finger sama dengan pintunya. Nah, alhamdulillah para dunsanak dan pemirsa semua yang menonton video saya, inilah hasil dari pekerjaan kita hari ini. Kitchen set portable dengan memakai sistem pintu dan lacinya, tarikan handle pull finger atau finger pull, tanpa kita memakai handle atau tarikan yang biasanya kita pasang. Cukup dengan memakai sistem finger pull, kita bisa membuka pintu dan juga membuka laci-lacinya. Alhamdulillah. Dan coba Anda perhatikan perbedaan antara desain kita dengan realisasi yang telah kita buat. Alhamdulillah, telah selesai kita membuatnya. Semoga semua ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Semoga Anda juga bisa melakukan ini di rumah dan memberi manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Dadah.